Saudara, sejumlah penyesuaian peraturan diberlakukan seiring perpanjangan pemberlakuan pembatasan masyarakat. Salah satunya anak-anak di bawah usia 12 tahun saat ini diperbolehkan masuk ke mal. Keramaian mulai terlihat di salah satu mal di kota Semarang. Sejumlah orang dewasa membawa anak mereka masuk ke mal. Pihak pengelola mal sudah memperbolehkan anak di bawah usia 12 tahun masuk mal sesuai aturan dari pemerintah pusat per tanggal 21 September. Para orang tua mengaku senang dengan kebijakan tersebut karena bisa mengatasi kejenuhan anak yang harus berada di rumah. Meski demikian, anak yang masuk mal harus dalam pengawasan orang tua. Makanya sih sebenarnya karena sudah terlalu lama di rumah, itu kan anak bosan, jenuh. Harapannya sih pengennya masuk sekolah dulu, tapi justru malah boleh masuk mal dulu, jadi ya sesekali tidak apa-apa lah. Yang penting tetap prokes. Namun kelonggaran kebijakan anak di bawah usia 12 tahun yang diperbolehkan masuk mal harus disertai dengan pengetatan protokol kesehatan untuk mengatasi penyebaran COVID-19. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.